Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gubuk apung. Hari ini adalah tanggal 20 bersamaan dengan hari kemerdekaan Timor Leste. Seperti tampak di hadapan saya ini, Timor Leste bersyukur pernah dijajah Indonesia. Itu menurut pengakuan beberapa orang yang nanti kita tonton videonya. Hadirin sekalian yang saya hormati, perlu diketahui bahwa negara yang baru merdeka itu memang seperti Indonesia dulu banyak gangguan seperti adanya gerakan G30 SPKI, kemudian ada juga gerakan DITII dan terus ada rongrongan-rongrongan. Jadi untuk bisa berkembang menuju pembangunan yang diharapkan itu banyak kendala. Begitu halnya dengan Timor Leste. Untuk itu mari kita tonton dulu video berikut ini sambil saya mencicipi hidangan pagi ya. Oke, silahkan diputar videonya. Upacara kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Pertama kali ke Dili. Oh, pertama kali. Cantik sekali. Pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia. Buat banyak anak muda Timor Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Timor Leste, salah satu negara termuda di dunia, merestorasi kemerdekaan di tahun 2002 setelah melalui referendum, rakyat Timor Leste memutuskan untuk lepas dari rasa asing bagi saya. Jejak Indonesia masih terasa dekat. Banyakan itu dari Indonesia, semua impornya dari Indonesia. Pokoknya banyakan itu bahan 9 pokok itu banyak dari Indonesia. Taman Makam Pahlawan Seroja, pemakaman militer tentara Indonesia yang gugur selama bertugas di Timor Timur. Untuk saya kali pertama, dan juga karena secara khusus diminta oleh Presiden untuk hadir. Jadi secara umum Pak Mahfud kalau bicara Indonesia Timor Leste, karena terkadang Pak narasi-narasi di publik kebanyakan itu sempat ada misalnya bilang, wah pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia atau menyesal. Soal narasi itu urusan publik dan kesannya sendiri-sendiri ya, tetapi kita tidak bisa membuat jarum sejarah berbalik. Tidak bisa juga berbuat sejarah itu berjalan mundur. Apapun sekarang harus terus jalan ke depan. Timor Leste sudah merdeka jalan dan kita bantu untuk maju. Tapi kita akan membantu sesuai dengan tata hubungan internasional. Hanya belajar bahasa Indonesia dari sinetron sih. Kalau saya sinetron. Oke, jadi dari buku, dari YouTube, juga. Dari musik. Ya, dari itu. Kalau anak muda Timor Leste sekarang yang musik, kalau yang dari Indonesia yang dulu. Hadirin sekalian, barusan kita sudah menonton cuplikan dari Mata Najwa ya. Sesungguhnya videonya cukup menarik. Seandainya Bapak dan Ibu semuanya termasuk terutama ya siswa-siswa, agar gelora NKRI-nya itu semakin meningkat, bagaimana dampak dari kemerdekaan yang perhitungannya mungkin kurang cermat, sehingga seperti kita tonton tadi, walaupun kata Pak Mahfud MD tidak mungkin sejarah itu mundur ke belakang, jadi harus terus maju dan Indonesia harus membantu Timor Leste sesuai dengan aturan-aturan internasional. Kemarin presiden yang kedua upacara kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Nanti kita tonton ulang ya video yang barusan, bahwa Ramos Harta itu terpilih kembali menjadi presiden Timor Leste dan memberi mata kuliah juga sebagai tamu di Universitas Indonesia
bercerita tentang kemerdekaan Timor Leste seperti yang kita bahas hari ini. Nah, silahkan saja hadirin sekalian yang ada di rumah untuk membaca-baca di Google atau di media massa bagaimana pendapat Ramos Horta. Yang perlu kita sikapi adalah habis dari konten ini ada satu konten lagi tentang kehidupan di Amerika Serikat. Seperti halnya juga kehidupan di Jepang, kehidupan di Hong Kong, kebetulan saya pernah ke Guangzhou, juga pernah ke beberapa negara. Perlu diketahui bahwa cita-cita bangsa atau cita-cita rakyat Indonesia ketika nonton di televisi begitu bahagianya hidup di negara maju. Saya pernah ngobrol juga dengan Mr. Nobuyuki Suzuki dari Jepang yang sering muncul di sinetron Indonesia. Dia mengatakan bahwa hidup di Jepang itu begitu mahal, luar biasa. Biaya hidupnya begitu tinggi. Begitu juga kata Nagisa Nishikawa, kebetulan selama hampir 6 bulan lebih kami berkomunikasi dengan Nagisa Nishikawa di SMA Negeri 1 Setu pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa di Jepang itu untuk bisa memiliki keturunan itu luar biasa beratnya karena biaya hidup sangat memberatkan. Maka paling-paling mereka itu punya anak satu itu juga mikir-mikir karena harus bisa menyisihkan waktu untuk keluarga dan meninggalkan pekerjaan. Begitu, maka orang Jepang itu menurut Nagisa Nishikawa mungkin penduduk dunia yang pertama kali musnah. Maka saat ini di Jepang menyarankan untuk warga-warga di seluruh dunia untuk bisa menjadi penduduk Jepang agar Jepang tidak musnah. Kenapa demikian? Karena mereka malas untuk menikah karena susahnya hidup. Yang perlu digarisbawahi di sini, negara maju itu apakah nikmat? Apakah cita-cita ingin menjadi seperti Amerika, ingin seperti Jepang, ingin seperti Hong Kong, apakah itu merupakan cita-cita kita bersama? Realitanya di Jepang sekarang sudah beralih ke hubungan seks dengan boneka. Karena apa? Untuk mendapatkan pernikahan itu luar biasa beratnya. Begitu juga kita kalau lihat di Hong Kong itu dibatasi untuk rumah, untuk memiliki anak itu luar biasa. Makanya wajar kalau sekarang banyak penduduk RRC atau Tiongkok itu berdatangan ke Indonesia dan di Indonesia mencetak anak sebanyak-banyaknya. Bahkan menurut ramalan ada kemungkinan penduduk Indonesia nanti akan tersisihkan jumlahnya karena orang-orang yang di negeri lain itu dari Tiongkok datang ke Indonesia, mereka mencetak anak sebanyak-banyaknya, di samping mereka juga terus-terusan datang ke Indonesia. Tampaknya seperti tidak terkendali. Yang perlu digarisbawahi saat ini adalah cita-cita bangsa Indonesia seperti yang tertulis di Undang-Undang Dasar 1945, jangan sampai ada yang merubah. Presiden Republik Indonesia adalah warga negara Indonesia asli. Aslinya tidak boleh dibuang. Sebab nanti akan merembet kepada kebijakan-kebijakan lain. Seperti halnya di Timor Leste. Generasi mudanya banyak sekali yang ingin meninggalkan tempat kelahirannya untuk mencari hidup. Tetapi bukan untuk selama-lamanya. Mereka tidak mau meninggalkan Timor Leste. Tetapi mereka ingin mencari kehidupan karena lapangan kerja di Timor Leste begitu susahnya. Hadirin sekalian yang saya hormati, setelah konten ini selesai, diharapkan mari kita tonton tentang konten
Kehidupan di Amerika Serikat tak seindah mimpi. Itu judulnya ya. Setelah konten ini, biar kita nyambung apa yang dibicarakan hari ini. Kita ulang dulu deh video tentang perayaan kemerdekaan Timor Leste yang katanya menurut beberapa masyarakat penduduk asli setempat merasa senang, merasa bersyukur pernah dijajah Indonesia karena pendidikan pada saat itu sampai SMA. Sementara sekarang di Timor Leste itu mereka wajib belajarnya hanya sampai kelas 3 SD saja. Begitu. Selamat menonton ulang ya. Acara kemerdekaan Timor Leste yang ke-20. Oh, pertama kali. Cantik sekali. Pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia. Wah, banyak anak muda Timor Leste ingin tinggalkan negaranya. Apa betul? Timor Leste, salah satu negara termuda di dunia, merestorasi kemerdekaan di tahun 2002 setelah melalui referendum, rakyat Timor Leste memutuskan untuk lepas dari rasa asing bagi saya. Jejak Indonesia masih terasa dekat. Banyakan itu dari Indonesia semua, impornya dari Indonesia. Pokoknya banyakan itu bahan 9 pokok itu banyak dari Indonesia. Taman Makam Pahlawan Seroja, pemakaman militer tentara Indonesia yang gugur selama bertugas di Timor Timur. Untuk saya kali pertama. Dan juga karena secara khusus diminta oleh Presiden untuk hadir. Jadi secara umum Pak Mahfud kalau bicara Indonesia Timor Leste, karena terkadang Pak narasi-narasi di publik kebanyakan itu sempat ada misalnya bilang, wah pasti Timor Leste menyesal itu keluar dari Indonesia atau menyesal. Soal narasi itu urusan publik dan kesannya sendiri-sendiri ya. Tetapi kita tidak bisa membuat jarum sejarah berbalik. Tidak bisa juga berbuat sejarah itu berjalan mundur. Apapun sekarang harus terus jalan ke depan. Timor Leste sudah merdeka jalan dan kita bantu untuk maju. Tapi kita akan membantu sesuai dengan tata hubungan internasional. Hanya belajar bahasa Indonesia dari sinetron sih. Kalau saya sinetron. Oke, jadi dari buku, dari YouTube, dari musik. Ya, dari kalau anak muda Timor Leste sekarang yang musik, kalau yang dari Indonesia yang didengar. Yang Tulus, yang Hati-hati di Jalan, lagi viral. Hati-hati di Jalan, itu juga viral. Iya, lagi viral banget. Kalau pandangan kalian sekarang tentang Indonesia? Kalau saya sih, kalau pandangan ke Indonesia, kan Indonesia salah satu negara yang pernah dijajah, menjajah Timor Leste. Jadi di tahun kayak Indonesia menjajah di Indonesia diharuskan sekolah. Jadi itu kayak positif banget karena mereka harus sekolahnya harus SD sampai SMA. Ya, jadi kalau pandang saya ke belakang itu saya bersyukur banget bisa dijajah sama negara yang bisa berikan kesempatan untuk sekolah. Kalau seperti di Portugis kan kamu sekolahnya hanya dengan kelas 3. Kalau Indonesia menjajah kan kamu sekolah. Oke, hadirin sekalian, lewat konten ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada keluarga Seroja. Pada saat itu saya sangat awam. Ada seorang bapak-bapak dengan kakinya disangga oleh tongkat, yang satu kakinya masih sempurna, dan membawa kalender, menjual kalender tahun baru pada saat itu. Karena saya tidak tahu kalau beliau itu adalah militer korban Timor Timur pada saat itu, saya tidak membeli karena merasa sudah ada yang menjual kalender. Ketika terjadi dialog, tiba-tiba datanglah seorang anak yang badannya besar, tampaknya anak muda yang benar-benar patriotik ya. Dia datang, dia bilang ini adalah bapakku gitu. Kayaknya seperti tersinggung. Karena apa? Bahwa bapak ini adalah veteran perang yang sudah mencari kesibukan karena sudah tidak lagi militer aktif, dan dia
keliling untuk menjual kalender pada saat itu. Saya menyesal tidak membeli kalender itu. Seperti tadi sudah kita lihat, ternyata pemakaman di Seroja itu luar biasa. Hadirin sekalian yang ada di rumah, seandainya ada veteran-veteran korban Timur-Timur, mari kita bersama-sama untuk membantu mereka kalau datang menjual kalender atau apapun, karena itulah pahlawan kita. Begitu juga orang-orang Timor Leste juga banyak mengakui bahwa sesungguhnya itu adalah sebuah pengorbanan kedua belah pihak. Kalau tidak ada peristiwa masa itu, mungkin tidak akan ada masa hari ini. Kalau tidak ada G30S PKI, mungkin tidak akan ada Orde Baru yang begitu kuatnya. Dan sekarang juga kita berpikir kalau ada kekacauan-kekacauan, maka kita ingat peristiwa DITII, kita pemberontakan-pemberontakan masa lalu. Seperti yang sekarang juga ada OPM, juga oleh Allah juga ternyata diturunkan suatu pembelajaran dengan adanya tsunami di Aceh, maka GAM menjadi hilang. Merasakan rakyat Indonesia itu begitu pentingnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya tsunami Aceh, maka GAM pun menghilang. Mudah-mudahan kita bersama-sama dengan lepasnya Timor Leste ini jadi pembelajaran buat kita bersama. Demikian barangkali permohonan maaf saya kepada keluarga yang pada saat itu datang di Jatimulya, Jalan Mahoni. Saya tidak sadar kalau Bapak yang datang menjual kalender itu adalah veteran perang Timur-Timur. Dan kita sekarang tinggal melihat ke depan, jadikanlah Timor Leste ini adalah tonggak sejarah pembelajaran bagi kita semua. Dan orang Timor Leste juga mengakui bahwa keuntungan dijajah Indonesia itu dengan wajib belajar, walaupun orang Indonesia tidak menganggap itu penjajahan, tetapi orang Indonesia menganggap integrasi, makanya dibangun, diperindah, dibiayai. Hampir anggaran-anggaran dari seluruh Indonesia itu fokus ke pembangunan Timur-Timur pada saat itu. Tapi kalau sekarang dikatakan bahwa Indonesia menjajah, itu kan keputusan di mereka. Walaupun bangsa Indonesia tidak pernah mengatakan bahwa pernah menjajah Timur-Timur. Pada saat itu kita bersatu menjadi provinsi yang ke-27. Demikian barangkali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.